ikan tendiri adalah suku ikan bertulang. Ikan ini merupakan kerabat dekat tuna, tongkok, madidihan, makareng, dan kembung. Ikan tenggiri bertubuh memanjang, memipih lumayan kuat pada sisi-sisinya, tidak bersisik, moncong meruncing, dengan mulut lebar dan gigi-gigi yang tajam dan kuat di rahang atas dan bawah. Spesies ikan tenggiri yang terbesar dapat mencapai panjang 220 cm, meski kebanyakan kurang dari 1 meter saja. Ikan tenggiri merupakan ikan pelagi yang kerap berenang menggerombol dalam kelompok kecil tidak jauh dari pantai. Ikan tenggiri masuk dalam golongan hewan karnivora. Ikan tenggiri sangat suka memakan hewan-hewan kecil, seperti udang dan cumi-cumi. Ketika ikan tenggiri mulai beranjak besar, ikan ini bukan hanya tinggal di terumbu karang dangkal sesuai habitat sumber makanannya, tetapi juga pergi hingga ke tengah lautan untuk memburu ikan jenis lainnya. Ikan tenggiri mampu menetap di suatu habitat, meski terkadang bermigrasi ke tempat yang cukup jauh. Pola migrasinya pun terbilang khas, karena dipengaruhi oleh temperatur air laut dan musim bertelur. Ikan tenggiri adalah salah satu ikan yang paling digemari di seluruh dunia. Sebaran spesies ikan ini meliputi seluruh wilayah Pasifik Barat, mulai dari Afrika Utara, Laut Merah, perairan Indonesia, Australia, Fiji, hingga perairan Cina dan Jepang. Terima kasih karena sudah menonton.